Oke, kembali lagi. Ini part 3-nya. Kita mau tes. Tes. Gimana sih kerjanya ini? Cuman kabel QRCA belum ada. Udah kah? Tidak apa-apa lah ya. Nanti kita lihat sama songketku juga belum ada. Nah, kita lihat hasilnya aja. Oke, kita mau nyalain dulu. Kita ambil adaptor. Ini dia, seperti kata saya tadi, adaptornya ada penguncinya. Jangan kebalik ya, ada jalannya soalnya ya. Tuh, gak iso. Harus lepas dulu ini ya. Kita ulir-ulir atau kancing. Oke sih, udah truk kok. Kita kancing biar enggak goyang. Oke, kita nyalakan dulu. Kita cari stop kontak dulu. Udah mancap, mancap, mantap. Kita nyalakan. Kok warnanya beda? Oke, sebentar. Kok warnanya beda? Yang di tamanku ininya hijau lah. Ini kok merah. Ya. Oke. Kita sebelum kemana-mana, kita kecilkan semua dulu. Kita colok mic. Mic ke mana? Kabel mikro. Berantakan, berantakin, berantakan aja. Nah. Ya kan, jatuh kan. Kita colokkan yang ke channel pertama nih ya, XLR. Bener kan? Ya bener.
Tak mic-nya, mic-nya mana? Oh, ini ya. Mic. Cek. Belum ada ya, ini belum ada. Kita naikkan angka 12, cek. Enggak ada. Kita naikkan levelnya, cek. Kita naikkan gainnya, cek. Nah, cek. Kelihatan tuh, cek. Biasanya aku ke fullnya itu ke anu. Cek. Nah, jangan sampai ke merah, cek. Oh, ternyata segini orangnya, cek. Ini lebih dari cek. Nah, nggak kedengeran ya, belum ada outnya. Gimana ini, kita pasang out biasa aja ya. Kita pasang out biasa, tapi suaranya bakal nggak enak tuh. Outnya piye no? Ah, bu ya, kita pakai out yang ini aja. L. Nah, ini kabel instrumen loh. Mono. Kita masukkan ke speaker aktif. Sehat ya. Cara dari mana? Oke, kita kecilkan dulu. Kita mulai dari awal lagi. Cek. Udah separuh. Sini. Cek. Nah, kedengeran ya. Cek. Eh, sampai nih. Cek. Kita buka high-nya. Cek. Cek middle-nya. Cek. Bass-nya. Cek. Cek. Biasanya aku nggak pakai ini, tapi maksudnya di speaker aktif saya kasih converter ke RCA kayak gini, jadi lebih flat kalau dari belakang. Cek. Kita cari efeknya. Cek low. Cek. Di efeknya apa tuh? Cek. Oh, ini belum. Cek lah low. Cek satu. Cek dua. Cek. Kita rubah yang kedua. Dua. Klik. Cek. Wow. Reverb room. Cek. Lebih soft. Tinggal ngatur gini. Kita cek. Kifu. Cek. Baru. Biasanya aku naik vokal reverb plate 7. Cek. Sorry, cek. Nggak, semuanya cukup. Jadi single delay ya, 11. Cek. Oh, tambah ada. Cek. Oh, kalau dia ini ya, frekuensinya di sini. Nah, itu. Tapi narasinya ini, cek. Nah, baru. Kita ke delay biasa. Tadi single delay. Kita buat delay biasa. Cek. Terus. Kita coba efek on off. Kita matikan. Nah, ya kan. Halo Bandung. Nah, benar kan yang saya bilang tadi, itu gunanya cek. Echo. Low.
sama manten lu sama sate gulai karaoke karaoke ini. Halo yo yo kok dobel peser. Halo halo cek yo hey manager halo halo harus cek yo auto wahyu berasal halo cek cek ready voice halo 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 iya benar sih udah boyfriendnya terus apa lagi oh ini yang belum itu dikasih tadi damit ketikan mik saya lupa lihat mik itu senang aku favorit cek nah cek halo oh ini dia tombolnya USB itu buat line atau jadi USB maksudnya piye? Kalau mau connect ke PC ya itu ya kayaknya. Jadi kalau di tombol cek enggak ada ngaruhnya di sini tapi sananya yang ngaruh. Udah. Semuanya udah ini cek. Compressor ini gunanya buat yang enggak bisa ngontrol volume vokal. Nyanyi teriak, nyanyi tinggi teriak, nyanyi tinggi teriak, jadi dikompres, tergantung juga sih itu. Terus boleh, ya ini saya coba ya, yang monitor ya, cek. Cek, nah kan nggak ada tadi, kita taruh sini, cek. Cek. Oh, cek bentar. Dia enggak nyala karena jackku itu mono bukan stereo. Kalau di sini nah, nyala kan. Karena mono, ininya ditombol. Cek 1. Nah, nyala. Cek. Loh. Cek. Kalau stereonya diaktifin, cek mati dia. Karena ininya harus stereo. Kalau enggak stereo ya tak nyala. Cek, nah nyala lagi. Dan enaknya kalau ngerekod ngambil dari sini untuk pengguna HP, efeknya ikut loh. Kalau dulu aku sempat pakai out, yuk susahnya minta ampun. Per channel ngatur, efeknya per channel ngatur, pusing. Kalau pakai pun ini udah sama kayak yang kita dengerin di stage, sama hasilnya. Cuman tinggal main volume aja biar nggak over. Saya biasanya di angka 7 aja. Angka 7, angka 8 jarum jam. Cek lah, cek. Siap. Gitu. Yes ya. Dah. Gak enak sama tetangga. Oke deh kalau itu. Udah ya, unboxing kemarin udah. Review udah. Tesnya udah. Tinggal nanti kita coba kalau ada yang mau live cover kalian saya bikin tutorialnya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja bersama kita memutus rantai penularan COVID-19. Semoga Indonesia lekas sembuh. Bosen ning omah ae iki. Kangen ada yang request. Mas request lagu iki. Mas request lagu ini, Mas request lagu ini. Meskipun banyak yang enggak bisa, tapi bosan di rumah terus. Ada hiburan. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam genjreng dari cover rumahan. Tadaa.